tak nemu dah. Ini adalah tanaman jagung ya, yang sudah berusia sekitar tepatnya 28 hari setelah tanam, di mana kemarin kita tanam ya. Ini banyak rumputnya ya. Rumputnya banyak. Terus banyak sahabat yang berkomentar rawan bule, tidak tumbuh. Padahal cara itu adalah untuk menghemat penggunaan herbisida ya, semacam ini ya. Ini sekarang kita juga tanam, rumputnya banyak. Nah, ini setelah tanam nanti sore baru kita semprot dengan Roundup. Jadi dengan cara itu ya. Jadi di usia 28 hari setelah tanam ini rumputnya masih belum tumbuh ya sahabat ya. Belum tumbuh. Dan tanaman jagungnya bisa lebih gendut ya, karena ini sudah dipupuk kemarin dengan kocor ya. Di usia 15 hari setelah tanam. Ini 20 hari setelah tanam baru, atau 5 hari setelah dikocor itu, baru lahannya kita airi ya, dengan air ya. Kita airi setelah 28 hari. Hasilnya semacam ini sahabat. Gede-gede ya. Ini alamat bisa bertongkol dua nih, daunnya juga sudah lebar. Dan ini jumlah jagungnya, daunnya sahabat ya. Kalau ini memang masih 28 hari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 9 dengan ini masih umpus ya. Ini memang jagung usia 28 hari tidak apa? Mengurangi, tidak menambah-nambahi, memang umur segitu sahabat. Ini rumputnya masih belum ini ya, tumbuh ya. Rata-rata semacam itu ya sahabat ya. Ini yang di sini. Dan alhamdulillah ini adalah cara-cara kami untuk menghemat penggunaan herbisida ya, karena sekarang mahal sedangkan jagungnya murah. Jadi kudu berhemat biaya. Dan ini kita sedang tanam-tanam lagi. Dan ini cuma petani senior semua ya sahabat ya. Untuk petani mudanya di sini, wah, punah. Banyak yang